Hai, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ni Kak Lina live sambil santai-santai dekat taman. Okey, siapa yang ada dekat taman ni, kot-kotlah kita boleh jumpa kan. Okey, hari ni Kak Lina live. Okey, hari ni 11 Ogos pukul 6.10. 11 Ogos hari Khamis. Siapa yang ada dekat talian sekarang ni? Okey, dengar tak Kak Lina cakap? Sebab Kak Lina kat sini bising sikit. So, Kak Nida tak pasti anda dengar ke tidak. Kak Nida tengah sambil-sambil kat tepi tasik. Okey, Assalamualaikum. Siapa yang ada di talian? Okey, Kak Nida je santai-santai je nak borak-borak petang-petang ni. Sambil borak-borak. Okey, boleh share-sharekan informasi kepada kawan-kawan semua. Okey, tips-tips yang kita ada, yang kita boleh buat simpanan masa depan. Okey, orang kata klise lah nak cakap pasal simpanan ni kan. Okey, tapi at least kita kena ada at least simpanan. Okay. So petang-petang ni Kak Lina nak share-share, borak-borak dengan siapa kawan-kawan kita yang ada online petang ini. Santai-santai sampai kat tepi tasik dekat ni. Dekat tasik Taman Kota Kemuning. Okay. Siapa pernah sampai kat sini? Okay. Ataupun siapa duduk dekat area sini? Okay. So Kak Lina petang-petang ni sambil-sambil online, sambil-sambil anak dia round-round keliling tasik. So Kak Lina pun online kat tak ke tepi tasik. Okay. Tapi ini bukan bandar Tasik Selatan. Okay. So, siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online petang ni? Kak Nida just nak borak-borak, santai-santai. Okay, sambil tu Kak Nida nak bercakap tentang, kita bercakap tentang masa depan lah. Kita bercakap tentang simpanan masa depan. Orang kata, boleh ke suri rumah nak simpan emas ni? Boleh ke? Suri rumah ni layak ke nak menyimpan emas? Suri rumah ni mampu ke nak menyimpan emas? Okay, sebenarnya dekat kita petang-petang ni borak-borak lah ya, santai-santai. Sebenarnya, okay, tak kisahlah kita ni suri rumah ke, tak kisahlah kita ni mempunyai pekerjaan tetap ke ataupun pekerjaan yang orang kata mungkin ikut kepada ada job, ada kerja dan ada gaji, okay. Tak kisahlah macam tu semua kan, ataupun suri rumah yang hanya consider ada orang kata business online ke ataupun modal, ada modal pusingan ke, tak kisahlah itu semua. Tapi kemudahan yang disediakan kat Public Go ni, okay, memudahkan untuk kita semua nak menyimpan emas. Okay, hai, Assalamualaikum. Siapa yang ada kat talian? Kak Nida just nak borak-borak santai-santai petang ni. Okay, Kak Nida nak sharekan, okay, tips-tips yang ada dekat Public Goal ni. Okay, Kak Nida merupakan orang kata salah seorang dealer kat Public Goal. Tapi dalam masa yang sama, that's why Kak Nida nak sharekan kepada anda semua. Orang kata suri rumah boleh ke nak menyimpan emas? Okay, boleh sangat-sangat. Okay, Assalamualaikum Mimi. Mimi. Alright, Mimi Azrina, kawan Kak Nida. Siapa lagi yang ada online? Jom kita borak santai-santai. Kak Lida nak invite Mimi Azrina. Dapat masuk ke? Mimi Azrina dapat join ke? Okay. Assalamualaikum Mimi. Mimi tak on camera ya? Sekejap. Keluar balik. Lepas tu on camera. Okay. Kak Lida just nak borak-borak dengan kawan-kawan siapa yang ada online. Okay. Apa salahnya kita berborak kan? Okey, sambil tu mungkin kita boleh dapat informasi. Sambil tu kita boleh sharekan tips-tips yang mungkin orang sedang tercari-cari informasi kan? Okey, adanya mungkin ada orang yang sedang orang kata masih lagi kurang faham tentang simpanan emas kat Public Go. Okey, Kak Nida dah invite Mimi Azrina. Dapat tak? Kak Nida dah invite okay, Mimi Azrina. Okey, ada tak Mimi Azrina? Okey, on camera dulu. Camera Mimi Azrina. Mana Kak? Aduhai. Okey, masa nak accept tu ada belah kanan gambar atas tu, belah kiri atas. Ada belah kiri atas. Keluar dulu kot. Keluar belah dulu. Belah kiri atas dekat gambar Mimi Azrina masa nak accept invitation tu. Ada kamera belah kiri atas. Dia dalam dalam bentuk kamera. Okay, keluar balik. Keluar okay. Balik, masuk balik. Okay, Kak Lida ni sebenarnya nak sharekan kepada anda semua. Orang kata suri rumah tak boleh nak simpan emas sebab suri rumah tak ada bajet. Ataupun suri rumah bajet ketat. Okay, tak apa dek.
Dekat public gold ni menyediakan kemudahan kepada kita semua nak menyimpan emas sebenarnya. Okey, sebenarnya even orang kata suri rumah ke ataupun mereka yang baru mendapat pekerjaan ke yang mungkin masih ada komitmen kiri dan kanan ataupun misal kata anak lagi anak-anak perlukan orang kata yuran ini yuran itu, kita masih lagi terikat dengan sebarang orang kata rumah ke kereta ke, okey. Tetapi di public gold, okey, menyediakan kemudahan untuk kita nak memiliki simpanan emas di mana adanya kaedah kita panggil account gap, gold accumulation program. Okey, macam Kak Nida sendiri, Kak Nida merupakan penyimpan emas yang tegar di public gold dengan salah satu caranya Kak Nida ambil dengan kaedah account gap. Dan juga Kak Nida selalu ambil promosi 10 kali bayar. Okey, jadi dengan kaedah-kaedah ini memberikan Kak Nida peluang. Kak Nida pun suri rumah. Okey, dulu Kak Nida bekerja. Zaman Kak Nida bekerja, Kak Nida tak terfikir untuk membuat simpanan emas sebab kita rasa kita selesa. Selesa dengan keadaan kita bekerja, jadi kita ada income, kita tak fikirkan untuk simpanan. Tetapi apabila kita dah terjejas dengan ekonomi dan di mana kita pun terjejas dengan company yang memberikan kita terpaksa memberikan ke pekerjanya VSS. So Kak Nida antara mereka yang salah seorang yang pernah menerima VSS sekitar 4 tahun dulu. Jadi maksudnya, okay, kita kena ada sesuatu security untuk kita. Maksudnya bila kita terjejas dengan sesuatu situasi yang kita tak sangka. Jadi bila kita ada emas ataupun kita ada saving, kita dapat satu security yang kita rasa, okay, saya ada something yang boleh untuk secure, untuk jangka masa, orang kata dana kecemasan, melalui yang ini Kak Nida kata account gap, gold accumulation program. Ini adalah satu kaedah di mana kita boleh menyimpan emas tanpa sebarang orang kata terikat dengan syarat bulanan. Bebas bila-bila masa kita nak top up. Okey, jadi maknanya at least kita boleh mula dengan serendah 100 melalui account gap. Okey, yang kita simpan ni adalah sebenarnya emas fizikal 24K99. Dia bukan emas digital ya, Dek. Dia adalah emas fizikal 24K99. Tapi kita ada option sama ada untuk kita terus simpan di dalam account gap tersebut ataupun kita nak keluarkan ikut kepada kita. Bebas bila-bila masa kita nak keluarkan. Tapi satu je lah syarat dia. Kita kekalkan satu gun dalam account, selebihnya kita boleh keluarkan. Yang Kak Nida nak sharekan ini adalah di mana kita bebas nak menyimpan bila-bila masa kita suka. Itu yang sesuai sangat kepada mereka yang consider orang kata takut terikat ke kan, terikat ataupun orang kata ada komitmen bulanan, takut tak boleh nak bayar. Tapi tak masalah dek, melalui account gap bebas bila-bila masa kita nak top up, okey, bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan, okey, bebas bila-bila masa kita nak keluarkan ke ataupun nak terus simpan di dalam account gap. Itu kelebihannya kepada mereka yang merupakan yang tak ada pendapatan tetap ataupun suri rumah seperti Kak Nida contohnya. Okay, so inilah yang Kak Nida nak highlightkan. At least kita menyimpan melalui account gap ini emas fizikal 24K99. Kenapa emas? Sebab emas ni nilainya makin meningkat berbanding kita menyimpan dalam bentuk wang kertas. Sebab apa? Wang kertas dia terkesan dengan inflasi. Okey, mana kawan-kawan Kak Nida? Okey, yang nak join live, jom berborak-borak dengan Kak Nida. Okey, kita nak borak-borak bercakap tentang santai-santai untuk simpanan masa depan kita. Ataupun kita nak bercakap tentang security. Orang kata, kalau kita kata bercakap tentang kekayaan, kita punya insurans adalah emas. Kenapa? Sebab at least kita dah selamatkan duit kita beku daripada cair begitu sahaja. Jadi maksudnya bila kita ada emas, maknanya kita ada satu dana kecemasan yang kita boleh gunakan apabila kita terdesak. Okey, apabila kita terdesak ataupun kita perlukan tunai segera, at least kita ada emas yang kita boleh sandarkan. Okey, contohnya kita terdesak, kita perlukan tunai segera,
kita hantar saja emas kita ke Ahranu dan kita dapat tunai segera. Lepas tu urusan kita tu dah settle, maka lepas tu kita bayarlah berdikit-dikit ke Ahranu dan kita dapat emas kita balik. Itu yang Kak Nida highlightkan di dalam account gap. Kelebihan kepada mereka seorang di rumah ataupun seorang pelajar ataupun mereka yang belum ada pekerjaan tetap. Wa ima orang yang dah ada pekerjaan tetap pun boleh nak menyimpan emas dengan cara yang begini. Sebab dengan cara begini memberikan kita peluang ataupun kita satu kaedah menyimpan yang bebas ikut kepada bajet kita. Ada lebih, kita top up lebih. Ataupun kita tak ada bajet, okay, kita senyap je lah sebab kita tak ada sebarang syarat bulanan. Okay, Assalamualaikum. Aja Kabirun. Okay, Atija. Okay, Atija Kabirun. Okay, maaf Kak Nida tak jelas sangat nampak sebab dia silau kat sini. Okay, terima kasih kepada Miss Mats. Okay, send Kak Nida like. Terima kasih banyak-banyak. Okay, mana kawan Kak Nida tadi? Mimi Azrina. Kak Nida menunggu Mimi Azrina. Terima kasih yang bagi Kak Nida banyak like ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Okay, so Kak Nida nak sharekan kepada anda semua. Okay, so, yang tadi melalui account get, kita boleh menyimpan emas dengan kaedah yang mampu milih ikut bajet kita. Kita ada bajet, kita top up lebih. Kita tak ada bajet, kita senyap ajalah. Sebab account gap ni dia bebas bila-bila masa kita nak top up. Bebas juga kita nak keluarkan atau kita nak terus simpan dalam account gap. Okay. Lepas tu kita punya transaksi boleh online 24 jam. Anda boleh pantau transaksi anda. Mimi Azrina, Kak Nida menanti. Mimi Azrina, di manakah kamu? Okay, Kak Nida dah invite Mimi. Mimi ada kat talian ke? Ataupun line tak clear ke? Okay, right. So, Kak Dida sambung. Line daripada account gap. Okay, Mimi. Yes. Countdown. 3, 2, 1. Okay, adakah kamu di sana? Allahu Akbar lah. Susahnya nak dapat Mimi Azrina ni. Macam retis. Tak pandai nak on camera tu tadi. Tak apa, kita belajar kan. Apa khabar Mimi? Alhamdulillah, sebenarnya 2-3 minggu ni tak sihat. Suara tu tak berapa ni lagi, macam sengau-sengau sikit. Ha, tu yang jarang time ni. Memang sebab ramai sekarang ni orang kata on off lah demam batuk sesama kan. Betul. Macam Kak Nida pun masih sengau juga lagi ni. Sengau juga lagi ni. Masih lagi itulah, tak clear juga suara. Itulah. Okay. Masih tak sihat. Okay, so macam mana dengan kita punya peluang-peluang yang kita ada dekat public goal ni, Mimi? Okay, apa yang Mimi suka dekat public goal ni? Boleh kita sharekan sikit? Okay. Apa yang Mimi, okay, Mimi dapat daripada pengalaman? Okay, pengalaman sebenarnya saya mula simpan dengan public goal ni dah lama, cuma tak konsisten. Jadi bila kenal orang kata ramai kawan-kawan yang aktif simpan emas, kita jadi ada semangat atau rasa seronok nak simpan. Saya mula simpan sebab pertama sekali saya start kerja, saya tak pernah buat simpanan cash. Saya tak pernah berjaya simpan cash. Sama. Orang kata dulu masa awal kerja gaji basic baru RM1,600, masa tu cakap gaji kecil. Lepas tu sekarang ni dah nak 10 tahun kerja pun orang kata masih lagi bagi alasan macam-macam lah, bagi alasan nak beli tu, nak beli ni, komitmen makin banyak. Tapi bila mula simpan emas, orang kata mindset tu berubah. Lagi-lagi yang saya paling suka sekali buat EPP. Memang saya wajib buat. Saya tak pernah lagi orang kata tinggal EPP. Bila habis saya sambung, habis sambung. Betul, setuju sangat. Betul. Sebab ini yang kemudahan untuk yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Puan Latifah tak perasan nak, tak berapa jelas namanya. Latifah Lasa Latifah. Betul ke Kak Nida sebut? Okey. Alright, so tak ada. Kak Nida ni borak-borak dengan Mimi Azrina. Okey, dia bercakap tentang bekerja pun asyik bagi alasan je buat simpanan, ya. Tak pernah menjadi buat simpanan. Okey, Tuan Rizis Wandi, Kak Nida invite sekali. Jom. Kita borak tentang kita punya apa tu?
kita punya simpanan ni, okey, dekat public gold ni, okey, bagaimanakah pengalaman masing-masing menyimpan emas ni? Okey, kita menyimpan emas ni, okey, sebenarnya orang kata kat public gold ni mampu milik untuk kita. Betul tak, Mimi? Betul, mampu sangat mampu. Milik untuk kita, ada bajet kita top up lah. Okey, tak ada bajet kita senyap ajalah. Jadi ini peluang untuk kita. Tapi bila once kita dah start, once kita dah start, dia dah tak boleh stop. Betul? Betul, Once betul start, sangat. Susah nak stop. Dia punya aura emas ni lain macam. Okey. Dia lain macam tu sebab apa tahu? Kita terbakar je tengok orang tambah gram. Terbakar je tengok design-design baru. Betul tak? Tambah-tambah Betul. design tu pula cantik-cantik. Sekarang ni design dia kan, Mimi? Dia bukan berkilat lagi kan, dia bentuk matte kan, dia bentuk kasar Ya. kat situ. Jadi kualiti Betul. dia tak tercalar, betul tak? Betul. Kualiti dia makin, orang kata makin upgrade lah. Orang kata kalau kita simpan dalam album tu, dia dia dalam bentuk yang comel aja, dia tanpa orang kata tak terjejas dengan luka-luka sebab tergesel ke kan. Okay. So bila kita dah ada 1 gram, dia akan nak tambah ke 2 gram, 3 gram, 4 gram. Dia non-stop lah. Pantang Betul. ada design baru. Betul tak, Mimi? Betul. Assalamualaikum, Yati Hilyati. Kawan kita yang hebat ini. Okey, apa khabar Hilyati? Online ke tidak kali ini? Okey. Kak Nida just tepi-tepi tasik ni ha, sambil bawa anak-anak jalan. Lepas tu Kak Nida online lah sekejap kan. Diorang cakap diorang Jogging nak ronda. Tak ada, sebenarnya diorang ni pusing-pusing aja. So Kak Nida pun duduk je lah kat sini. Kak Nida tak pusing, diorang jom pusing. Pusing tasik ni, tasik ni keliling ni diorang pusing. Lepas tu Kak Nida duduk je lah tepi tasik. Macam orang kata, salam Tuan Wandi. Daripada Johor. Mimi pun Johor kan? Saya Johor di Muar. Oh, Muar. Tuan Wandi pun Johor. Saya di Batu Pahat. Oh, Batu Pahat dekat sangat. Sebelah je. Sempadan, sempadan. Tu sempadan. Sempadan. Okey, tak ada. Kak Nida ni bercakap tentang masing-masing punya pengalaman menyimpan emas kat public gold. Apa yang kita dapat menyimpan kat public gold ni? Kita bukan bercakap tentang nak share produk, show the product, tidak. Kita nak sharekan kepada semua pengalaman yang kita dapat bila dah menyimpan kat public gold ni. Okey ke tak okey ke, nak nak teruskan ke ataupun nak blah ke, apa pendapat Tuan Wandi? Kalau tanya saya lah, apa Kak Indah, Assalam Tuan Syukri E pun ada. Okey, ramai yang ada petang ni. Okey. Okey. Promo yang bagaimana tahu bila kita tengok sahabat-sahabat kita, contohlah untuk diri saya sendiri. Saya mula menyimpan di kala zaman waktu itu saya memang dahagakan sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru tu, bila berlakunya COVID-19, kita ada banyak masuk untuk kita berfikir tentang masa depan kita. Sebab Betul. Kita rasakan COVID-19 itu ada setiap permulaan perubahan kehidupan kita untuk masa akan datang. Sebab pada waktu itulah kita baru tahu betapa pentingnya kita kena ada simpanan. Dalam bentuk apalah? Kalau sebelum ni kita ada simpanan dalam bentuk A, B, C, D, E. Tapi kita nak cari satu kaedah yang mana kaedah simpanan itu boleh berkekalan untuk satu jangka masa yang panjang. Dan kebetulan pada waktu COVID-19 itu, semualah bukan saya saja, saya rasa satu Malaysia mendapat satu kenikmatan, iaitu pemberian moratorium yang diberikan oleh kerajaan secara automatik. Malaysia Betul. Adalah antara satu negara yang dapat peluang itu sebenarnya. Sebab saya pernah dengar satu perkongsian daripada salah satu dealer yang berada, tak silap saya, di Jeddah pun dapat juga moratorium. Tapi moratorium itu berbeza sedikit dengan Malaysia. Kalau kat Malaysia ni dia automatik. Maksudnya kena je COVID apa PKP, kita dapat moratorium automatik yang diberikan oleh bank-bank. Tak tanda bank kena berikan. Kalau pada waktu itu kita ada perancangan nak menguruskan duit berkenaan, memang takkan nampak lah habis tu sampai sekarang. Sedangkan matlamat kerajaan pada waktu itu bukan hanya semata-mata untuk nak bagi duit lebih, tapi nak memberi satu kesedaran kepada rakyat. Moratorium itu adalah persediaan untuk kita satu masa jangka masa yang panjang. Kalau kita tak grab peluang tu dan tak guna dengan sebaiknya, risikonya akan berbalik pada kita juga. Sebab bila kita dalam keadaan kesusahan, tak semua orang boleh membantu kita. Memang akan ada orang bantu, tetapi tak semua boleh membantu. Tetapi dengan cara public pool yang saya kenali, sebab saya kenali, saya introduce tu secara tak sengaja sebenarnya. Sebab Suzy Isa.
Ah, ya, betul. Pada waktu itu memang saya nak mencari ilmu. Sebab saya ni tak ada ilmu tentang emas, sebab tak tahu tentang emas. Emas pertama yang saya miliki, yang saya pernah pegang adalah pada kali pertama saya berikan hadiah perkahwinan untuk isteri. Itulah kali pertama. Dan kali pertama dan terakhir lah. Jangan cakap terakhir. Oh, tak baik. Pada waktu itu, banyak lagi tu, banyak lagi. Sebelum saya mengenali apakah maksud sebenarnya daripada emas tu. Tapi sebenarnya saya rasa okay, rugi. Okay. Sebab, Okay. saya rasa rugi sebab tak tahu lebih awal. Kalau saya tahu dia awal, sudah pastinya kita akan lebih berkembang lah. Itu yang saya boleh Ya, pastikan. betul. Betul sangat-sangat. Macam Kak Nida pun, kan Kak Nida kan terkesan dengan company yang terpaksa apa tu memberikan pekerjaannya VSS. Faham kan VSS tu? Maksudnya Betul. company terpaksa kurangkan pekerja tetapi dia memberikan kita orang kata Papasan ganjaran dia. lah maknanya. Consider macam apa tu. Tetapi walaupun kata sebutnya VSS, duit kita ni dia bukan boleh selepuk kat situ, dia kat situ je tetap kan. Makin ramai makin menipis, betul tak? Betul. Okay. Lagi Jadi online. tapi Kak Nida, tapi Kak Nida ni terkesan sebelum COVID. Okay, sebelum COVID. Jadi maksud dia, consider macam orang kata zaman COVID tu orang dah kat rumah, Kak Nida awal-awal lagi dah duduk kat rumah dah. Okay, tetapi bila masa tu lah kita duk study apa yang kita perlu buat nak selamatkan tu duit tu daripada cair. Kan kejap aja masuk Capci settle, masuk Pijar settle, masuk orang kata MACD, kejap aja benda tu boleh settle. Tapi kita kena fikirkan, ya Allah, macam mana nak selamatkan. Jadi kita godek, 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 dok scroll, jumpalah sesuatu bercakap tentang saham. Okey, belajar tentang saham. Tetapi memanglah belajar tentang saham mungkin tak sesuai dengan jiwa Kak Nida. Okey, belajar dengan saham tu kita macam kecut perut tau. Kita invest dalam saham, orang kata kononnya BSKL lah untuk Kak Nida ni. Tetapi kita tak ada masa nak pantau 24 jam, nak tengok graf tu semua. Ia adalah sesuatu yang macam tak relax tau, tak relax. Okay, buatkan you rasa orang kata kecut perut, naik ke esok, turun ke esok kan. Jadi ia adalah sesuatu yang tak ada kepastian. Jadi tidur pun orang kata risau aja, perut pun kecut perut aja. Jadi itu tak sesuai dengan Kak Nida. Jadi Kak Nida kena cari sesuatu yang lebih orang kata genuine. Orang kata yang selamatkan lah, selamatkan tu. Jadi Allah nak tunjukkan, terjumpalah dengan kakak Kak Nida ni, ajak Kak Nida pergi beli gelang, temankan dia pergi gelang. Sebenarnya hakikatnya Kak Nida tak suka emas. Itu ceritanya. Tak suka emas. Bayangkan orang tak suka emas tapi temankan orang pergi beli emas. What do you expect? Mestilah dia muka pun kelat aja kan. Okey, kelat aja. Tak, orang tak minat kan. Okey, okeylah teman dia from Johor Segamat, dia datang Shah Alam nak pergi kedai tu yang dia kata tengah sale. Okey, so kita temanlah. Apa? Okey, happen to be masa tu tak sedar lagi ya. Happen to be sampai kat kedai emas tu dia punya transaksi untuk buat online banking tak berjaya. Tak tahulah, mungkin Allah kata something nak perlu di apa tu, inilah datangnya petunjuk kat sini. Jadi tak boleh transfer online, jadi dia terpaksa pergi cucuk duit kat ATM. Happen to be the moment suami dia pergi cucuk duit kat ATM, Kak Nida yang tengah duduk dengan kakak Kak Nida ni, Abang Ipah pergi cucuk duit, Kak Nida duduk dengan kakak Kak Nida, dia kata, "Dek, tak terfikir ke emas ni sebenarnya bila kita terdesak, kita boleh hantar ke Arana, kita dapat tunai segera. Tak terfikir ke?" Daripada situ Kak Nida baru tersedar. Paing, maksudnya baru tersedar kat situ. Allahu, sebenarnya inilah sesuatu yang orang kata yang boleh selamatkan duit kita. At the end bila kita terdesak, dia pula yang boleh jadi penyelamat ketika gawat. Jadi kat situlah Kak Nida barulah sedar. Barulah tahu kelebihan emas ni. Dulu Kak Nida hanya fikir emas ni gelang, cincin kan. Gelang, cincin pakai untuk perhiasan. Ada seketul dua je kan. Okey, jadi tak minat lah nak tambah. Tetapi bila dia cakap ada emas fizikal tu yang lebih mahal, fokus untuk simpanan. Dan barulah kita
ada kesedaran, pergilah dok scroll, dok kaji, dok apa orang kata, Google semua kan, terjumpalah kita punya mentor Tuan Syukur Hashim. Terus saja WhatsApp Tuan Syukur, terus saja dia buat dia punya style. Okey, berapa bajet akak? Dia punya style macam tu. Jadi kita kata, alright. Simple aja, straightforward. Tak ada orang kata nak kona kiri, kona kanan, tak ada. Macam berapa bajet akak? Okey, jadi saya rekomenkan. Okey, Kak Nida suka orang yang macam ni. Maksudnya straightforward. Straightforward, tak adalah aku hawa. Lagipun dalam masa yang sama, kita pun study juga kan. Study, jadi kita pun adalah background sikit nak fahamkan tentang dia punya konsep tu. Lepas tu harga masa tu RM214. Tapi Kak Nida tak fokus pada harga. RM214 segram. Matahari pula kat sini. Tu nama Nur, Nur Cahaya. Okay. So matahari kat sini. Okay. Jadi RM214. Tapi kita tak fokus kepada harga semasa itu. Tak fokus kepada gram. Hanya fokus kepada Tuan Syukur tanya berapa bajet. Jadi akak kata, okay, akak nak letakkan RM3,000. Okay. Dalam, tahu tak? Dulu nak jadi dealer puluh-puluh ribu ataupun orang kata berat kan. Tapi tak tahu rezeki Kak Nida. Berapa? Berapa ribu? Tak ingat lah kan. 9 ribu lebih rasanya masa tu. Sebelum ada sistem. Tak tahu betul, Kak Nida. Tu tak tahu Kak Nida punya rezeki dengan 3,000 tu lah jadi dealer. Di bawah masa Tuan, Tuan Syukur. Sebab apa, Tuan Syukur ada cakap satu amount ni untuk jadi dealer. Lepas tu okey Kak Nida kata, okey next day nanti Kak Nida akan cucuk duit. Okey, kita invite Tuan Syukri E. So Kak Nida kata, okey Kak Nida nanti akan cucuk duit. Lepas tu happen to be, alah pula ada pula komitmen lain nak pakai duit tu. Jadi Kak, RM3,000 tu sahajalah yang digunakan. Hai Tuan Syukri E. Hai, hai, amboi. Dah makan ke? Tengah makan. Ni makan bihun. Awal lah dia makan. Awal. Baru habis kerja. Projek? Kerja, kerja, kerja. Projek besar? Boleh kerja. Boleh kerja. Kita last kejap lah. Tengok kawan-kawan lah. Melawat kawasan. Okey, tak ada. Tak ada Kak Nida tadi cerita orang kata rezeki Kak Nida lah tadi join dealer hanya dengan RM3,000 sahaja masa tu. Oh ya ke? Tahun bila? Tahun bila? Tahun 2019. 19. Oi, 3,000 wow. Dia macam Tuan Syukur just kata okay nanti saya check dengan branch. Lepas tu kejap je. Okay boleh. Simple. Simple like that. Itu namanya rezeki. Tak adalah letak. PD ke ND? ND, ND. Oh, lepas tu PD berapa? Tak ada. Sebenarnya dia macam tangkap muat. Dia bukan macam ada offer offer yang fix. Tak ada. Tak ada. Dia macam tangkap muat. Okay, Kak Dida ada bajet berapa? Sekian. Okay. Lepas tu kata macam mana nak jadi dealer? Jadi dealer begini-begini. Lepas tu kata, Tuan Syukur, saya tak cukup bajet lah untuk nak ikut kepada tu. Okey, tak apa. Saya check dengan branch. Dia check kata, okey Kak Nida, boleh. Boleh proceed dealer. Ay, senang sahaja ketika itu. Memang betul-betul rezeki. Lepas tu dia jadi... lepas tu barulah top up kemudian tu lain cerita lah kan. Ini maksudnya tak kita kita orang yang zero, orang yang tak tahu apa-apa. Lepas tu kita hanya... boleh tak macam ni Tuan Syukur? Boleh saya check dengan branch. Terus saja jadi tu kata orang dulu jadi dealer mahal-mahal kan? Sekarang pun dah naik mahal. Yalah. Sekarang ni kalau tak ada 10, 20 tak ada kan? Tak ada. Ui sedap. Sedapnya makan, dia makan. Tak apa kan kambing tu saya makan okey lah. Boleh tak nak masak? Sikit-sikit, sikit-sikit. Bagi sikit. Okay, so ceritakanlah berapa bajet, berapa bajet you all jadi dealer? Kak Nida RM3,000. Ni, Kak Mimi, berapa? Saya mula masa tu dekat 10 kot. RM10,000. Wow. Masa tu. Terus apa yang saya mula-mula sebenarnya saya tak berniat pun nak jadi dealer. Saya pada mulanya mula-mula mengenali itu melalui saya punya introducer Kak Zuzi.
Kemudian mula-mula yang saya simpan adalah RM300. RM300 pertama tu sebagai percubaan lah. Maksud saya betul ke tak betul public gold ada emas ataupun memang ada. Wujud atau tak wujud. Jadi saya kata kalau sekarang pun RM300 saja. So bila dah daftar, saya dah nampak dalam akaun gap tu ada RM300. Kemudian tak lama, Puan Suzy offer saya pada waktu tu promosi jadi nombor leader membeli 8 dinar. Kebetulan pada waktu tu, kebetulan pada waktu tu, macam saya cakap, kan time PKP ada duit moratorium. Saya kata kalau saya pegang dalam bank, mahunya berlayar ke Shopee atau Lazada. Jadi saya kejar mata. Betul-betul. Dari situ. Kemudian tak lama satu tahun berikutnya, tak silap saya pada tahun 2021, tak silap saya, public good ada offer untuk government servant. Pada waktu itu, saya dalam account gap. Pada waktu kebetulan ada second moratorium yang kita terima. Jadi saya kata kalau dulu kita buat, hari kita buat jugalah. Kejar mata masuk dalam account gap RM8,000. Itulah perjalanan saya daripada nombor leader dan priority leader. Maknanya dari jarak daripada priority dealer dan normal dealer ke priority dealer berapa tahun jarak ke dekat-dekat? Dia dalam tempoh dekat lah, dalam setahun-setahun. Cuma memang niat asalnya memang saya nak menyimpan saja terlebih dahulu. Kemudian selepas tu saya pada teruka lah, tengok kawan-kawan, oh rupanya macam ni, macam ni, macam ni. Pada saya lebih seronok kalau kita cuba sendiri dan rasai sendiri. Kemudian bila tak faham, dah terpulik, baru kita tanya dengan kita punya introducer lah, nak buat apa, nak apa, nak buat apa, nak apa. Betul. Itu adalah betul. Yep, betul. Syukri macam mana pula Tuan Syukri? Saya simpan emas start 2013. 2013 saya start simpan. Lepas tu jadi dealer 2016. 3 tahun tu saya simpan, dia simpan. Lepas tu ada yang tidur sekejap lah, tak fokus kan. So saya start 2016 jadi normal dealer. Awal lah, tak ada lawa sangat, biasa-biasa lah. 2016 start normal dealer, waktu tu tak silap saya RM5,000 kot. RM5,000 kot. Lepas tu waktu normal dealer 2016, ada tidur lagi sekali. Tidur tu mana kata tak aktif lah. Sekejap aktif, sekejap tak, macam tu. So, start 2020 kot. Waktu PKP tu, saya jadi PD sebab saya beli PD Jewels. Saya akan dekat awal saya nak jadi PD, saya nak bangkit, baik beli PD Jewels, minta doa semua, beli, bangkit, Alhamdulillah. So start tu bangkit lah, tak tidur-tidur lah. Bangkit semula, bangkit. Bila dah bangkit tu, kebabung. Alhamdulillah tu yang jadi apa, MD lepas PD tu, rasa yang jadi MD tu 2 bulan ke 3 bulan lepas tu kot. Sebab dia dah ni kan. Alhamdulillah. Hebat. Rezeki tu akan sampai tepat pada masanya. Kita semua ada, cuma cepat atau lambat je. Doakanlah saya bagaimana yang Tuan Syukri lalui, insyaAllah. Ya, betul. Itulah. Macam Tuan Rizwandi, Kak Mimi, Kak Zanida kan. Kita semua ada rezeki kita masing-masing. Masa je tentukan. Kita sedia atau tidak. Kan? Betul kan? So maksudnya kita ni buat ajalah ya, Syukri. Betul? Kita buat ajalah. Kita tak tahu bila rezeki kita. Betul. Sebab bila tiba-tiba orang kata FYP tu kebabum terus kan. Kalau tak ada senyap-senyap ajalah, tak ada orang duk tengok ke apa, kita buat macam yang Tuan Syukur tunjuk tu lah, compounding tu kan. Terima kasih kepada Rina Fazila bagi nasi lemak. Terima kasih. Salam perkenalan. Rina, terima kasih banyak-banyak. Bagi bihun. Itu pun dealer hebat. Okay. Alright. Terima kasih. Azurina pun online. Okay. Kak Lina ni sambil di tepi. Maksudnya each ada apa, saling bantu-membantu. Matlamat kita pantai, untuk mendidik. Nak pantai? Taksik. Lepas tu dia orang akan decide nak buat. Gila-gila. Kak Dida memang. Kan setiap orang Kak Dida memang dia ada keunikan dia sendiri. Ya. So kita ni kan. By the way, Kak Nida. Alamak, Kak Nida sangkut eh. Ke saya yang sangkut? Kak Nida kot. Kak Nida tak ada ni. Kak Nida kat mana? Dekat taman eh dia? Kat Tasik. Dia kata dah bawa anak-anak jogging. Tuan Rizwandi dekat ofis ke? Saya masih lagi kat ofis. InsyaAllah kejap lagi balik lah. Selalu balik ke apa selalu? Petang, malam?
Aku selalu balik dalam pukul 5:30, 6. Kalau beri awal pun jalan jam kan, jadi kita rehat dulu lah. Oh, duduk dia mana? Dia KL lah kalau dia. Saya dekat ni, dekat Batu Pahat. Berdekatan dengan Mua, dengan apa? Puan Mimi lah. Cuma tak ada oh, berjumpa. Oh, dekat je. Dia seorang aja online ni ke? Masih online kah? Orang betul ni kenapa? Eh, orang Kak Nida. Ada. Ah, kenapa lain Kak Nida kot mungkin. Sangkut ke? Lain Kak Nida ni. Apa ke Kak Nida? Kak Nida dengar saya. Dengar. Ya ke? Kak Nida tengok korang yang beku. Beku. Dengar. Kak Nida yang ni invite ni, Kak Nida invite sebagai co-host ke atau guest eh? Siapa yang beku? Akak tak beku. Dah tak beku tadi, akak yang beku kak. Kak Nida nak tanya, Kak Nida invite ni sebagai guest hello, ke hello. Ataupun co-host? Dengar. Semua dengar kat saya. Kak Mimi dengar. Dengar insyaAllah. Kak Nida pun boleh. Oh, tak apa, nanti kita ni sebab saya pun tengah nak explore juga live antara co-host ataupun guest. Dia beza co-host ke? Kalau boleh kongsi. Macam mana? Apa beza co-host dengan apa dengan guest tu? Apa yang saya nampak yang tak silap saya lah, kalau yang Kak Nida invite ni, ini sebagai guest. Mana kata co-host. Assalamualaikum Kak Nida, nak invite kawan-kawan Kak Nida ni. Kak Nida tak okey ke? Lain tak okey ke? Hello Kak Nida nak. Kenapa hilang? Hilang tu. Lain ke? Lain internet slow. Okey tak? Dengar tak Kak Nida? Dengar. Tadi aku Apa ke soalan tadi? Nak tanya Kak Nida. Tanya. Yang Kak Nida invite ni, invite sebagai guest ke ataupun co-host? Yang ni, tiga orang, kita orang ni. Kak Nida tekan aja yang belah kotak ni. Apa benda nama dia? Yang mana? Yang bulat-bulat lah. Yang bulat dua. Kotak ada, dia dah standby tiga kotak. Dah ada standby tiga kotak. Maksud kata tekan live, nanti akan screenshot macam mana rupa dia, takut saya tak perasan kan sebab saya pun tengah nak belajar tentang tak pernah guest. Lagi buat, tak pernah explore lagi. Sekarang saya ni you all dah ada, sekarang ni you all dah ada dekat tiga kotak bahagian kanan Kak Nida, tapi Kak Nida just tekan invite daripada situ je. Oh yang ada tanda-tanda tambah tu eh. Salah ke betul ke tak betul, tahu. Lah. Sebab tu lah. Mana kata kalau macam guest, dia akan jadi macam ni lah dia punya view. Kalau tak silap saya, yang saya buat dengan Tuan Aziz Ali. Dia macam Itu co-host. Itu co-host kan. Co-host dia boleh empat. So dia macam sama-sama. Dia empat, dua, macam gambar semua sama lah. Sama besar. Oh. Macam mana nak invite co-host tu? Dia ada pasang tak kalau tengah live, kat bawah tu dia ada gambar macam ring ni. So boleh tak kita try? Kita try jap. Boleh. Jadi you all keluar ke? Maknanya kata semua online macam biasa, saya try invite pula. Boleh tak? Okay. Kita buat try. Kita belajar. Keep live. Nanti saya akan invite. Keep live. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni sambil tu kita tengah belajar. Assalamualaikum Puan Kak Marini. Terima kasih John. Nida sambil-sambil kat tepi tasik ni. Kat tepi tasik Kota Kemuning. Tasik Kota Kemuning. Alright. So, okay. Jadi maksudnya semua orang online dalam masa yang sama dalam satu, bukan kotak ya? Ni dan tu saya nak invite kejap. Mana Kak Mimi Alah, Rizwandi. Alamak, tak ada ke dia orang live kan? Ke dia jap.
Oh, diorang kena live dulu Ah, kan? diorang kena live juga. Ah, diorang live tak? Ah, ke diorang Diorang je? tak. Cuba Takut invite diorang kak. tak. Saya nak try bunyi Oh, tak. kena syarat diorang live. Ah, diorang Okay, live. faham. Okay, itulah nak try. Tapi saya tengok ni, saya nak invite ni. Tapi tak nampak pun diorang live. Maksudnya Kena. diorang tak live. Ah, itulah. Kejap, macam mana nak. Ah, Rizwandi. Tuan Rizwandi. Tuan Rizwandi kena live dulu. Tuan Rizwandi kena Live dulu live. Tuan Wandi. Ah, jangan join live saya ni. Tuan Rizwandi kena live, saya akan invite kat situ. Cuba try. Jangan join live Oh, saya. okey, faham. Ini namanya co-host. Ah, ni co-host. Lepas tu saya nak try kalau empat orang macam ni. Tuan Rizwandi dengan Kak Mimi, buka live, on live. Jangan join live saya ni. Tapi on live nanti saya akan invite. Okey. Keluar balik. Okey, Tuan Rizwandi. Okey, belajar sesuatu. Alright. Ah, itulah. Okey. Saya sebenarnya saya buat dengan Tuan Rizali dua orang. So, ni boleh invite lagi ni. Ha, kejap. Saya tengok Ah, macam mana rupa dia okey. kan. Ha, kita sama-sama belajar. Kejap eh. Ya, Kita yeah, tutup. sama-sama belajar. Kak Nida boleh invite the host match? Ah, Maksudnya boleh. apa? Boleh tak? Ah, ni oh, kalau host match, kalau match tu yang PK tu yang kita apa lawan-lawan tu yang ada perasan tak ada orang. Oh, kita nak Ah, lawan ni. lawan bagi gift tu kan. Ah, kejap. Invite. Kita buat lah Tuan. ya. Kak Mimi ada. Kejap ya, saya decline dulu kak. Kejap, Kak Mimi ada online. Okay, kejap saya try invite. Mana tadi? Mimi, Kak Mimi ada. Okay, kejap. Invite co-host is not available. Ah, invite co-host is not available. Invited co-host is not available. Alamak. Kak Mimi online ke? Boleh ke akak invite? Ah, cik try. Akak boleh tak? Saya nak try invite Kak Mimi. Tapi macam tak lepas. Akak perasan tak belah kiri tu ada nampak host dengan match kan? Tapi kita boleh invite bebas-bebas je ada ke? Kita invite Mak Yang ni kejap. Kak Mimi tak boleh eh. Oh, new feature access. Mana kata Kak Mimi eh? Oh, berapa follower eh? Sebab Kak Dida ada macam Tuan Wandi dia invitation, bahagian invitation dia ke Labu. Ah, Kelabu. Ada okey. Kalau ZB okey, dah boleh. Alright, dah boleh invite. Cik invite. Eh, ini orang dah lain invite. Ni. Siapa? Tak, dah invite Tuan Wandi. Oh ya, yeah. Ni siapa ni? Waiting 13 saat ni. Aku invite siapa? Oh, bukan orang lain ni. Tuan Wandi ada? Ah, ada masuk ah. Saya Kak Mimi saya tak boleh invite sebabnya no feature access. Oh, dia ada certain eh. Hai semua. Tak boleh, akak boleh. Assalamualaikum. Kejap. Tuan Wandi dah hilang balik. Mimi pun tak boleh invite. Kan, no feature access eh? No features access. No features access. Oh, maksudnya ada orang tertentu je ya? Ah, itulah dia ada features. Makna kata ada features-features ni. Ah, tak apa, kita belajar. Hai semua. Kak Nida, berapa view dekat Kak Nida? Ha, tu ada. Ah, Tuan oh, Wandi. Tuan Wandi boleh. Okey, dia akan jadi macam ni. Oh, ya. Ah, kalau mana kata kalau empat orang, so akan jadi seorang dekat sini lah, kecil sini. Kan? Betul tak? Betul. Cuba invite lagi seorang. Okey, kita invite seorang. Siapa? Kak Mimi tak boleh invite sebab tak ada feature access. ZBI tengah live tu. Sekarang ganggu live dia pula. Mona pun tengah live. Siapa lagi yang ada? Mona. Mona tengah pun tengah live. Mana tengah lah. Tak apalah. Mana kata kita belajar lah ni. Kalau aku host, dia akan macam ni. Kak Mimi tak dapat sebab saya dah invite. Tapi tak ada new feature access. Untuk information, Kak Nida dengan Tuan Rizwandi. Ya, okay. Bila co-host ni, setiap kita akan nampak komen berlainan. Saya akan nampak komen kat sini. Kak Nida tak nampak kan komen Kak Mimi kan? Nampak tak? Tak nampak. So itu dia punya beza dia lah. Cuba Kak Marini online ke nak invite boleh tak? Kak Marini online tak? Eh, terima kasih korang. Dekat saya ada 17 view. Korang boleh tanya apa soalan kepada kita orang semua. Dan simpan nak emas ke apa korang boleh tanya. Dekat Tuan Rizwandi berapa view? Saya ada apa 7. 7 kurang lah view. Kak Nida? Kak Nida? Turun naik 2 3 2 3. So mana kata okey dia punya kita sama-sama belajar kan. So bila kita buat co-host ni dia punya cons dia adalah view akan berpecah.
Masing-masing punya lah. Masing-masing punya view dan komen pun masing-masing punya komen akan nampak. Macam tadi, dia macam better sikit lah kot kan. Betul tak? Sebab tadi dia semua tu kan. Hai, Mik. Yang pertama macam tu ni? lebih mudah untuk kita kawal lah. Yang pertama tadi, yang macam contoh Kak Linda buat tu. Lebih mudah untuk kita nak mengawal dari sudut pergerakan perjalanan lah. Cuma kalau yang macam ni nanti kita komen, kita pun tak tahu komen yang orang lain yang sedang menonton kita. Betul, sebab saya akan nampak komen tapi lain. Tapi itu milik, dia macam milik masing-masing kan? Ya, betul. Kalau macam ni, cara. Betul. Sebab yang macam tadi, itu consider Kak Lida punya live, you all masuk kotak. Yang ini, masing-masing punya live. Yes. So, kita belajar sesuatu. Okay, jelas tak? Cuma kita nak cari lagi seorang, boleh masuk empat ke? Tuh, Kak Sikin boleh live tak? Kak Mimi tak boleh live sebabnya saya dah invite, dia cakap features not available. Ni percuba apa pula ni? Okey, Kak Nora Sikin. Kak Nora Sikin live, nanti saya akan invite sebagai co-host. Cuba try. Keluar daripada live saya ni, Kak. Akak keluar daripada live saya. Buatlah satu. Kak live sendiri, saya akan invite. Korang-korang sambil tu korang boleh tanya, kita orang saja nak test ni. view. Test. Arrogant. Terima kasih. Send live. Okay. Kak Sikin nak join kita. So Kak Sikin keluar dulu, nanti saya invite. Sikin mana? Ada banyak Sikin. Nora Sikin Ibrahim. Nora Sikin okay. Sikin. Okay. Banyak sangat Sikin. Nora Sikin Ibrahim. Ibrahim. Okay, kejap. Kita try. Okay, dah. Okay, dia dah live. Kita invite dulu. Hai, terima kasih yang join Kak Nida. Assalamualaikum. Ada lagi kita lagi. Macam ni dia. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu tanyanya Ashikin yang mana? Ramai sangat Nur Ashikin. Ramai Ashikin kan? Mana kata kalau aku kena letak macam ni. Kena letak Sikin. Sikin mana ya? Sikin Comel. Bagi nama sikit. Sikin apa tu nak beza tu? Sikin Comel. Sikin Comel. Comel sangat tu. Tapi comel banyak sangat. Ramai sangat. Okey, mana kata apa? Kita belajar lah kak ni kan. Kalau co-host bentuk dia macam ni. Kalau tadi guest bentuk dia macam tu. Kelebihan dia kalau okey, kalau kelebih pro and con lah. Kalau macam ni, masing-masing ada view masing-masing kan. Komen pun masing-masing akan nampak komen masing-masing. So kita tak nampak satu komen yang sama. View pun akan berpecah. So, lepas tu punya, live pun masing-masing punya live lah. Live pun masing-masing punya live. Okay, so nanti kita boleh download lah live kita. Jadi at least masing-masing ada dia punya content. Jadi ini cara setting dia tu macam mana pula? Ada dan sama lah kan. Okay, dia punya ni setting dia tak ada setting apa pun. Kalau kat perasan kan, dekat kat Sikin kan, dekat belah kiri bawah, perasan tak ada host. Dia bentuk macam ring, double ring tu. Yes, host tu. Klik host, lepas tu ada perkataan invite lah. Oh, klik co-host. Co-host. Yes, co-host. Yes, select co-host. Macam tu rupanya. Invite host. Dia boleh empat orang lah. Maximum. Empat orang. Ke boleh lihat? Saya rasa empat empat orang saja. Okay, faham. Siapa yang beku ni? Siapa yang beku? Kak Nida ke yang beku? Kak Nida beku. Kak Nida tak beku lah. Okay je Kak Nida. Jadinya kalau orang komen, contohnya orang masuk dalam live TikTok, contohnya Kak Nida. Jadi bila orang komen dekat Kak Nida, saya dan yang lain-lain tak akan nampak lah. Tak nampak. Tak betul. Kita cuma nampak komen kat kita je. So itu dia punya cons je lah. Mereka kata kita tak nampak satu ni. Okay, je, ada orang tanya ni. Assalamualaikum. Tuan puan, mana lagi berbalut? Gap OP. Ismail, mana ada pop? Ismail. Untuk information, gap atau apa kan? Gap atau yang lain lah kot. OP. Boleh terangkan. Siapa nak terangkan? Okay. Siapa nak terangkan? Ni ada soalan pada saya ni. Mana lagi berbaloi? Gap ke ataupun OP, aurat pecis? Siapa nak jawab? Kak Nida dah keras lah. Okay, Kak Sikin. Kedua-duanya berbaloi. Okay, baloi. Kedua-duanya berbaloi. Dan harga kita... Okay, rasanya Kak Nida punya line tidak mengizinkan untuk Kak Nida sambung. Okay. So, okay.
live kali ini. Okay. Alright. So kalau dia tergantung kepada cara kita nak apa, nak menyimpan lah. Kalau kita jenis orang yang selalu melihat kepada graf turun naik harga emas, dan pada saya OP itu lebih mudah untuk orang berkenaan. Kenapa? Sebab dia akan tahu turun naik harga dan boleh tahu pada waktu bila yang paling sesuai untuk dia memulakan simpanan atau membeli emas dengan cara sedemikian rupa lah. Tetapi kalau orang yang nak secara tenang, santai, contohnya macam saya tahu matlamat saya nak simpan tanpa saya perlu fikir sangat turun naik harga, cuma saya tahu setiap bulan saya simpan. Jadi cara gap tu lebih mudah untuk saya. Jadi dia tergantung kepada bagaimana kita nak melihat persekitaran kita lah. Kelebihan bagi orang yang dah ada pengalaman atau pengetahuan tentang analisa turun naik graf, itu ada kelebihan pada mereka dan boleh gunakan manfaat tu untuk buat pembelian melalui OP. Yep. So Ismail, so Ismail Darwish, so pilihan di tangan ni, mana kata gap berbaloi, EPP berbaloi, Zira. OP berbaloi. Ya, betul. Zira daripada Jeddah. Ah, Jeddah siapa? Berbaloi tak suka langsung. Zira daripada Jeddah dekat akak punya live. Itulah. Sebab kita tak nampak siapa-siapa yang join kan, masing-masing punya audience kan. Betul. So kalau Zira daripada Jeddah. Oh, tapi bila kita buat macam ni kan, kelebihan dia punya kelebihan dia adalah ni, kita boleh buat background masing-masing. Jadi kita boleh buat background tu. Mana kan? Boleh. Kan? Tahu tak macam nak buat background belakang ni? Ismail bagi tahu. Terima kasih tuan-puan. Sama-sama Ismail. Bertindak menyimpan emas, boleh simpan. Boleh kontak mana-mana ataupun rujuk balik introducer yang panggil main datang sini. Zira okay. Daripada Jeddah pukul berapa sekarang? Pukul apa? Sekarang dah pukul 7 sana. Pukul apa? Pagi apa? Pagi-pagi. Mana kata kan, kalau kita buat PG1M TikTok kan, kita buat macam ni. Lepas tu background lain kat Lida macam kambing on off. Kan? Semua merah kita jadi kan? Ada titik lah. Kan? Okey tak? Betul. Tahu tak macam nak tukar ni? Kat sikit tahu tak? Tukar background. Tak tahu. Okey. Kanida sangkut ke? Kanida sangkut ke? Okey. Yang saya ajar. Tahu. Macam-macam nak tukar. Tukar green screen kan? Tahu tak macam nak tukar green screen? Tak nampak dia punya butang green screen kat mana ya? Ni. Pergi dekat enhance. Perasan tak dekat more. Kanida sangkut ya? Kanida macam tak sangkut tapi macam tak ada. Okey, perasan tak? Belah kanan bawah ada enhance. Okey. Lepas tu effect. Perasan? Okey, lepas tu scroll ke kanan tu ada trending, PK, funny face. Nampak tak green screen? Okey. Okey, lepas tu scroll kat bawah, paling bawah sekali tu. Paling bawah sekali tu, klik yang bawah sekali. Lepas tu dia akan tukar green screen ni. Lepas tu kena pilih lah gambar apa kita nak ni. Perasan tak? Yang bawah sekali. Bawah sekali. Dia ada gambar macam gambar image, lepas tu ada arrow ke bawah. Dia punya green screen. Oh, okay. Tu kan kat try klik. Ni Zandi. Tu. Lepas tu pilih background. So nak pilih background daripada, daripada ni lah. Anything lah. Nanti kita akan standard kan. Yes. Menarik lah. Kan? Wah. Nanti kita standard kan tujuan. Itu Hokkaido juga. Hokkaido tu. Amin. Amin. Dah ada background tu. Nanti kita ubah sikit background ni. Menarik lah. Kan? Ini dekat rumah. Dekat rumah kak. Bukan kat Hokkaido. Mana? Dekat rantau panjang. Doakan Hokkaido. Dekat rumah. Pokok dekat rumah je. Kanida okey tak? Kanida. Menarik pula buat meeting dekat TikTok. Nur Farah Ghani ada komen kat sini. Menarik pula buat meeting dekat TikTok. Buat meeting. Aku tak berapa pandai sangat. Kalau macam kita tengah live macam ni, kita nak tukar daripada depan ke belakang, belakang ke depan boleh ke? Maksudnya boleh. View. Boleh? Beku ke? Kat mana? Tak klik. Kanida tak beku tapi Okey Kanida okey. Okey, macam mana nak tukar ni eh? Kak Dida beku ke? Tak, okey. Kak Dida okey. Kak Dida, mungkin Kak Dida nampak kita beku kot. Okey. Boleh. Macam mana eh? Macam mana nak tukar? Flip kamera. Macam tu.
Pergi Kat dekat mana tu? enhance. Pergi dekat Mana? enhance. Enhance. Lepas tu flip kamera nampak bawah tu. Oh, okey, okey. Faham. Yes, hari ni kita belajar. So korang kalau ada soalan korang tanya juga tentang live dengan tentang emas. Oh, tiba-tiba. Betul kan? Ada dua benda kan? Dua benda boleh belajar. Macam-macam kita boleh belajar. Cantiknya Kak Nida dekat mana tu? Kak Nida kat mana? Kak Nida nampak kita tadi kelas tu. Tadi tukar background kat mana? Ada kat ni. Enhance. Kak Nida dengar tak? Enhance. Effect. Kak Nida ni kot mungkin tak jelas suara. Kak Nida tak dengar. Kak Nida memang cantik. Oh, oh Kak Nida lambat dengar suara. Nak join boleh lah join. Kita sedang mencuba apa-apa yang ada dalam TikTok ni. Menarik ya. Okey, mana kata kita akan enhance effect. Enhance effect. Effect. Okey. Green screen. Green screen. Pilih trending PK green screen. Okey, lepas tu ambil scroll kat bawah tu, perasan tak ada gambar, lepas tu ada arrow ke bawah tu. Pilih yang tu. Ada. Effect lepas tu? Lepas tu? Effect. Pilih green screen. Green screen. Okay. Alright. Ambil gambar. Ada ikon gambar. Ada anak panah. Paling bawah. Paling hujung. Paling bawah. Bawah paling hujung. Bawah sekali. Tu alright. Ada. Alright. Oh, menarik lah. Okay. Nice. TikTok PGYMBT kita gambar macam ni. Kan? Betul-betul. So, mana dapat background merah tu? Nanti dalam ini kalau ikutkan ni sebelum ni saya buat ni Odah ada share dah tadi tapi saya kena ubah lah kot dia punya logo ni supaya dia macam berada. Dia tak nampak sangat yang dekat atas jumpa. Yang dekat atas tu. Yes. Okay. Just screenshot je kita smile sikit. One, two. Kanida mana gambar? Kanida tak nampak Kanida. Kanida. Flip kamera balik ke depan. Flip kamera Kanida. Kak Nida. Tiba kan baru balik kerja terus on live. Alhamdulillah. Saya pun baru balik tengah makan. Habis tu makanan. Kak Nida flip kamera nak screenshot. Korang minta maaf korang yang join ni Kita orang masih belajar kan live. Berapa orang view dekat Kak Kikin? Janganlah seorang sebab Kak Kikin jarang apa. Live. Tapi tak apalah kita belajar kan. Apa? Betul. Rizwandi. Saya ada 2, 3. Sebab saya pun tak tahu. Saya 5 orang. Semana kata kita kalau buat live macam ni dia punya kekurangan dia adalah viewer akan berpecah. Betul. Kekurangan dia. Sekurang, tapi sekurang-kurangnya maksudnya dia punya apa scope view tu lebih luas lah. Maksudnya mungkin dia buat touchscreen ada pengikutnya. Kemudian orang tu video bawah ikut touchscreen. Dan kat pun ada pengikutnya. Jadi sebenarnya secara tak langsung dia lebih lebih besar lah dia punya skop. Orang yang nak melihat tu. Maksudnya dia lalu 4 live lah. Macam kalau yang sebelum ni. Dia lalu satu live dia boleh baru boleh nampak semua. So maknanya kata better lagi ni walaupun berpecah. Tapi berpecah yang sayang tu. View tu berpecah yang rasa macam. Dia punya view tu kita tak nampak crowd ramai lah kan. Kan. View tu berpecah. Lepas tu komen tu macam tak best. Kita nampak kita. Okay. Kak Nida. Cepat Kak Nida. Kita nak screenshot ni. Tapi mungkinnya kalau video ni mungkin kena tahu tujuannya untuk apa. Kalau untuk lebih kepada buat bicara. Lebih mudah yang masa-masa buat tu. Ya buat Allah. Tu. Line tapi, slow. Flip je Kak Nida. Flip. Kak Nida ni. Oh, makna kata Tuan Rizwandi kalau kita more kepada macam santai-santai yang macam tadi Kak Nida buat. Macam tu kan? Mula tu. Maksudnya interaksi sekurang-kurangnya kalau Tuan Chukri sebagai host, Tuan Chukri boleh kontrol. Maksudnya orang pertama nak cakap, berdua cakap, tiga cakap. Tapi kalau dalam konteks ni, semua boleh cakap dengan kita nak dikawal. Dari sudut nak jadikan sebagai platform untuk berbicara kan. Yes. Oh. So kalau let's say TikTok kejuaan kita sesuai cara macam Kak Nida tadi lah. Betul kan? Okay, macam ni. Yang sebelum ni lah kot. Yang sebelum ni lah. Buat tu kan ada co-host. Lepas tu baru kita tanya 1, 2, 3 ada kotak kat. Tu kan? Okay. Tu lah saya rasa macam better yang ni. Yang ni sayang lah sebab dia berpecah. Ataupun kita boleh
kita boleh buat sekejap macam ni, sekejap macam tu, kita tengok dia punya pro and con dia macam mana. Betul. Kan? Menarik lah. Saya pun belajar agak ni buat live macam ni kan. Lebih menarik lah. Kak Nida, cepat Kak Nida. Ada screenshot ni. Sekejap. Dia tak jadi. Kak Dik bakal bagi sikit. Flip je kamera. Terima kasih yang hadir. Amirah Kristina. Sambil-sambil boleh tanyakan soalan.